Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini, dengan izin dan juga karunia dari Allah SWT, kita dikumpulkan di masjid yang berbarakah, Masjid Jenderal Sudirman, dalam rangka mengingatkan satu dengan yang lain. Dan peringatan adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah SWT mengatakan, "Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa butuh dengan peringatan, nasihat, wejangan, khususnya di zaman fitnah. Dan kita ucapkan sebelumnya syukran dan jazahumullah khairan kepada setiap yang berperan di dalam terlaksananya kajian pada sore hari ini, terutama takmir masjid Jenderal Sudirman yang telah mengizinkan panitia dan mengizinkan kita semua untuk bermajlis pada sore hari ini dan memberikan pelayanan dan juga servis. Semoga Allah SWT memberkahi ilmu dan amalan mereka dan menjadikan ini sebagai tambahan kebaikan bagi mereka di hari kiamat. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, insya Allah adalah tentang tegar menghadapi fitnah. Tegar menghadapi fitnah akhir zaman. Dan sebagaimana yang kita tahu dan masing-masing dari kita melihat dan merasakan bahwasanya fitnah yang kita hadapi semakin hari semakin besar, dan ujian yang menimpa kaum muslimin secara umum dan yang menimpa masing-masing dari individu semakin kesana semakin nampak kedahsyatannya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia sebuah zaman, orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada zaman tersebut itu seperti orang yang memegang bara api. Menunjukkan tentang dahsyatnya zaman tersebut.
dahsyatnya fitnah yang menimpa mereka. Dan di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing, dalam keadaan eneh, dalam keadaan aneh dan asing. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan diutus oleh Allah azza wajalla sebagai seorang rasul, seorang nabi di tengah-tengah manusia yang memiliki keyakinan yang menyimpang di dalam tauhid, kemudian beliau mengatakan wa sayaudu ghariban, setelah tersebar agama tersebut dan banyak umat yang mengenal agama ini, maka akan kembali Islam tersebut asing. Wa sayaudu ghariban kama badaa, maka akan kembali asing Islam tersebut sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili al mudhlim yusbihu al muslimu aw yusbihu ar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua akan datangnya fitnah yang gelap. Beliau mengatakan, hendaklah kalian bersegera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan lail, seperti potongan-potongan gelapnya malam yang sangat gelap gulita. Datang fitnah, maka keadaan seakan-akan menjadi gelap. Tidak tahu manusia harus kemana. Kemudian beliau menggambarkan bahwasanya keadaan saat itu, terkadang seseorang di pagi hari dia dalam keadaan beriman dan masuk di sore hari dalam keadaan dia sudah meninggalkan agamanya. Atau di sore hari dalam keadaan dia beriman dan di pagi hari dia sudah meninggalkan agamanya. Begitu mudah sekali seseorang meninggalkan agama karena fitnah yang begitu dahsyat. Dan inilah yang kita lihat dan kita rasakan, bagaimana fitnah ini begitu besar menimpa dan datang bertubi-tubi, mulai dari fitnah yang terjadi secara internasional ataupun secara nasional, peperangan, pertumpahan darah, kekacauan yang terjadi di sebuah negara, syahwat yang begitu terbuka di zaman sekarang, tersebarnya perzinaan, tersebarnya kemaksiatan, sehingga sampailah perkaranya sampai menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan di dalam agama.
hubungan sesama jenis yang jelas diharamkan di dalam agama menjadi sesuatu yang dihalalkan dan diperbolehkan. Berzinaan yang semakin parah terjadi, yang sebelumnya tidak mengenal kecuali orang-orang yang dewasa, di zaman sekarang anak kecil pun mereka juga mengenal apa yang dinamakan dengan zina. Perkara yang sangat menyedihkan. Seorang anak yang baru kelas 1, kelas 2 SD, terjadi kasus yang besar, yang memalukan orang tua maupun memalukan sekolahnya. Perzinaan yang terjadi sesama kerabat, bahkan satu ibu, satu orang tua. Dan ini bukan hanya di kota, tetapi sudah menyebar sampai daerah-daerah. Masing-masing dari kita semuanya melihat bagaimana fitnah di zaman sekarang sangat besar. Ditambah lagi bukan hanya syahwat, tetapi juga fitnah syubhat. Orang-orang di luar Islam selain menggembur kita dengan fisik mereka, juga menggembur kita dengan pemikiran. Mereka berusaha untuk menjauhkan Islam atau menjauhkan umat Islam dari agamanya. Bagaimana usaha mereka untuk memasukkan mereka di dalam agama kafir dengan berbagai cara. Belum lagi fitnah yang terjadi sesama kaum muslimin, fitnah yang besar di antara mereka, dan juga fitnah sesama ahlu sunnah wal jamaah dengan kesedikitan yang ada pada diri mereka dan minoritas mereka. Tapi fitnah juga melanda ahlu sunnah wal jamaah sendiri di berbagai daerah, dan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang lain. Bagaimana mereka saling berseteru dan saling bertengkar di antara satu dengan yang lain, sampai ada di antara mereka yang menghalalkan darah saudaranya sendiri, mengkafirkan, mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah, saling membawa ke meja hijau hanya karena satu permasalahan, kesalahpahaman, atau di sana ada syahwat yang berkaitan dengan dunia, keinginan mendapatkan harta, keinginan mendapatkan jabatan. Fitnah-fitnah yang besar yang terkadang seseorang apabila merenungi dan melihat fitnah-fitnah yang begitu besar tersebut, seakan-akan dia ingin segera meninggalkan dunia ini, khawatir dengan dirinya, khawatir terbawa dengan fitnah tersebut. Dan seseorang menangis dengan keadaan yang begitu dahsyat yang mengitari dirinya, fitnah dari tingkat atas sampai tingkat bawah, bahkan menimpa ahlul ilm dan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu, para talabatul ilm. Demikian pula para guru dan juga para masyayikh. Fitnah yang begitu besar yang melanda. Oleh karena itu seorang muslim rahimani wa rahimakumullah sangat butuh
mendengar. Bagaimana kita tegar? Dan apa cara yang harus kita lakukan supaya kita selamat di dalam menghadapi fitnah tersebut? Dan fitnah, sebagaimana tadi kita sebutkan, macamnya banyak. Macamnya banyak, ada fitnah dunia, fitnah harta, fitnah keluarga, fitnah jabatan, fitnah wanita. Maka ini semua adalah fitnah-fitnah yang mungkin seseorang tergelincir dengan sebab salah satu atau lebih di antara fitnah-fitnah tersebut. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah, tegar dan tetap di atas agama, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, dan inilah yang diangan-angani oleh setiap muslim dan juga muslimah. Bagaimana dia meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan dia terbebas dan terlepas dari fitnah-fitnah tersebut. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas agamanya, maka kelak ketika dia meninggal dunia, para malaikat akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikah, dalam keadaan sakaratul maut turun malaikat dalam keadaan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang terus istiqamah di atas agamanya sampai meninggal dunia. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dengan apa yang akan terjadi. Ya, di depanmu ada alam kubur. Di sana ada hari kebangkitan, di sana ada padang mahsyar. Di sana ada hisab. Di sana ada melewati sirat dan seterusnya. Alla takhafu, janganlah kalian takut dengan itu semuanya. Karena orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan di atas agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Yaitu bersedih dengan apa yang akan dia tinggalkan berupa dunia. Dia akan meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang yang dia cintai. La tahzanu, janganlah kalian bersedih, karena kalian akan mendapatkan yang lebih baik dari itu semua. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang tegar dan orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah SWT, khususnya di zaman fitnah. Kemudian insyaAllah kita akan menyebutkan beberapa wasilah, beberapa hal yang dengannya kita bisa tegar dan istiqamah di atas agama Allah SWT di dalam menghadapi fitnah. Dan kita ambil wasilah-wasilah tersebut dari apa yang disebutkan oleh para masyayikh dan juga para ulama, berdasarkan apa yang dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan juga berdasarkan
apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah yang sahihah. Maka nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah di dalam menghadapi fitnah ini. Yang pertama, di antara cara untuk tegar dan istiqamah di dalam menghadapi fitnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim yang isinya adalah petunjuk dan isinya adalah hidayah. Dan Allah SWT telah mensifati Al-Quran dengan hablullah, tali Allah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqum. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullah, dengan tali Allah, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Jadi maksud dengan hablullah di sini adalah Al-Quran. Dan Allah menamakan Al-Quran dengan talinya karena barang siapa yang memegang Al-Quran tersebut, maka dia telah memegang tali Allah Azza wa Jal, dan dia tidak akan terombang-ambing dan tidak akan terseret dengan fitnah dan juga penyimpangan. Namun barang siapa yang melepas tali Allah atau menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maka orang yang demikian sangat mudah dia terombang-ambing dengan fitnah dan menyimpang dari jalan yang lurus. Beberapa contoh di zaman Nabi SAW, bagaimana Allah SWT meneguhkan Nabi SAW dan orang-orang yang beriman karena mereka kembali kepada Al-Quran. Dahulu Nabi SAW pernah ada satu waktu, dalam waktu yang lama tidak turun kepada beliau wahyu. Tidak turun kepada beliau wahyu dari langit. Maka orang-orang musyrikin yang tentunya mereka memusuhi Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada beliau SAW, ada di antara mereka yang mengatakan, wada'a Muhammadan Rabbuh, Muhammad telah ditinggalkan oleh Rabbnya. Dan ucapan mereka ini adalah nada mengejek dan juga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya Muhammad telah ditinggalkan oleh Rabbnya, tidak turun kepadanya wahyu. Maka Allah SWT menurunkan ayat yang isinya adalah pendustaan terhadap ucapan orang-orang musyrikin. Allah menurunkan surat Ad-Duha. Allah mengatakan di antaranya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan Rabbmu tidak membencimu. Turun ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya beliau khawatir dan sedih dengan ucapan orang-orang Quraisy dan goncang hati beliau. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah ditinggalkan oleh Rabbnya, Muhammad telah dibenci oleh Rabbnya, dan tentunya ini berpengaruh pada diri Nabi SAW. Tapi ketika turun ayat ini,
maka semua itu menjadi sirna. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Rabbmu meninggalkan dirimu dan juga tidak benci kepada dirimu. Lihat bagaimana pengaruh yang sangat besar ayat ini kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan beliau tetap dan tidak goyah jiwanya hanya karena ucapan manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Saat itu ada gangguan dari orang-orang Quraisy menfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya Muhammad dia diajari oleh seorang yang pandai dari negeri Romawi. Dialah yang mengajari kitab yang dinamakan dengan Al-Quran. Jadi mereka tidak beriman bahwasanya Al-Quran dari Allah SWT. Tapi mereka menfitnah, mengatakan bahwasanya Al-Quran ini Muhammad mempelajarinya dari seorang Romawi. Maka tentunya ini memiliki athar dan juga pengaruh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesedihan beliau? Dan beliau tahu bahwasanya ini adalah dari Allah SWT dan yakin bahwasanya ini adalah dari Allah. Dan tahu bahwasanya beliau tidak pernah belajar dari seorang pun. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak pernah belajar dari seorang pun, baik orang Romawi, orang Persia, orang manapun. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini yang menetapkan beliau dan menjadikan beliau tetap di atas gangguan tersebut. Allah mengatakan yang artinya bahasa yang digunakan oleh dia adalah bahasa yang ajami. Bahasa bukan bahasa Arab. Sedangkan ini yaitu Al-Quran, lisanun arabiyun mubin. Sedangkan Al-Quran ini dia dengan berbahasa Arab yang sangat jelas, yang dipahami oleh orang-orang Arab. Orang Romawi tersebut mereka memakai bahasa selain Arab, sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Lalu bagaimana mereka menfitnah dan mengatakan bahwasanya Nabi SAW mendapatkan pengajaran Al-Quran ini dari mana? Dari orang Romawi yang bahasanya bukan bahasa Arab. Turun ayat ini kepada Nabi SAW menghibur beliau dan menjadikan beliau tetap istiqamah dan semakin mantap untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah satu contoh bagaimana Al-Quran berpengaruh terhadap keistiqomahan seseorang. Dan ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari Al-Quran khususnya di zaman fitnah. Hendaklah kaum muslimin kembali diajak dan diseru untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, baik membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, mentadaburinya, karena ini adalah di antara sebab utama seseorang selamat di zaman fitnah. Adapun seseorang ketika di zaman fitnah lebih memilih ucapan fulan dan fulan, memilih fatwa fulan dan juga fulan tanpa kembali kepada Al-Quran, maka ini adalah cara yang tidak benar di dalam menghadapi fitnah khususnya di akhir zaman ini. Jadi seorang muslim yakin bahwasanya hidayah dan juga petunjuk ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk selamat di zaman fitnah adalah beriman dan beramal saleh. Beriman dan juga
beramal saleh, beriman secara zahir dan batin, dan beramal saleh. Dan ini Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah akan menetapkan hati orang-orang yang beriman. بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ, dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan menetapkan hati orang-orang yang beriman, itu dijaga dirinya dari fitnah bagaimanapun besar fitnah tersebut, maka akan dijaga dengan sebab keimanan yang dia miliki. Dan di antara iman atau perkara iman yang paling pokok yang seharusnya dipelajari oleh seorang muslim adalah tentang arkanul iman, yaitu mengenal dan mempelajari rukun-rukun iman yang 6, mulai dari iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah di antara permasalahan keimanan yang seharusnya dipelajari oleh seorang muslim. Dan seandainya dia mempelajari rukun iman yang 6 tersebut secara terperinci dan mengetahui dalilnya secara terperinci dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya secara terperinci, tentunya ini lebih baik dan lebih bagus dan lebih menguatkan keimanannya daripada orang yang hanya sekedar mengenal secara global tentang rukun iman yang 6. Adapun amal saleh, maka terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mengerjakan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, tentunya yang demikian adalah baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Seandainya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan, berarti iman butuh dengan amal soleh, keyakinan butuh dengan amalan. Seandainya mereka mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, niscaya yang demikian adalah lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan keimanan mereka. Dan kita lihat, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lihat orang yang beriman dan juga beramal saleh dan sudah terbiasa dengan iman dan juga amal saleh, iman yang benar yang ada di dalam batinnya dan dia amalkan secara zahir, amal saleh yang benar, yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan di zaman fitnah orang yang sudah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut, dia adalah orang yang kuat dan tegar di dalam menghadapi fitnah. Siapa? Orang yang sudah terbiasa dengan amal saleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan di awal pertemuan, badiru bil a'mali, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera untuk beramal. Karena orang yang terbiasa dengan amal saleh
dan membiasakan dirinya dan istiqomah di atas amal soleh, maka ini di antara sebab istiqomahnya seseorang di zaman fitnah. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, apabila mereka mendengar sebuah amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berusaha mereka untuk terus mengerjakan amalan tersebut dan istiqamah. Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya beliau apabila sudah memulai amalan lazimathu, maka beliau konsisten dan terus mengamalkan amalan tersebut. Di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man thabara ala ithnatai asyrata raka'ah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang terus menjaga 12 rakaat, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Fadlan wa minnatan min Allah, karunia dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat yaitu salat rawatib di dalam sehari semalam, maka wajib untuk mendapatkan surga. Artinya balasannya adalah surga. Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di antara yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan melakukan salat rawatib 12 rakaat setiap hari semalam. Setiap sehari semalam. Beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, dan bahwasanya orang yang menjaga 12 rakaat setiap hari, maka dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan 12 rakaat tersebut setelah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Seorang wanita. Dan bukan seorang wanita yang masih muda. Tapi karena sudah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melaziminya. Konsisten untuk mengamalkan hadis tersebut dan tidak menyanyiakan apa yang telah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku tidak meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis tentang membaca zikir sebelum seseorang tidur. Itu mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian membaca Allahu Akbar 34 kali. Diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur membaca zikir ini. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah Ar-Rasyid Al-Mahdi, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan ini, maka didengar oleh sebagian sahabatnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah, seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin, tidak meninggalkan zikir sebelum salat. Dengan kesibukan beliau sebelum tidur, dengan kesibukan beliau, dengan pikiran beliau yang bermacam-macam mengurus negara, dengan fitnah yang terjadi di sana, fitnah yang ada di sini,
tapi beliau beramal dan istiqomah di atas amalannya. Beliau ditanya oleh sebagian, apakah demikian pula engkau mengamalkan amalan ini pada malam Siffin? Pada malam Siffin. Malam Siffin ini adalah malam sebelum terjadinya perang besar yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentunya sebagai seorang komandan dan seorang kepala negara yang besok akan terjadi perang, pada malam harinya tentunya akan sibuk mengatur taktik, memikirkan apa yang akan terjadi besok. Sehingga sebagian yang ada di sekitar beliau mengatakan, apakah engkau tetap mengucapkan zikir ini pada malam tersebut? Beliau mengatakan, hatta lailatul siffin. Ya, sampai pada malam Siffin aku tetap melakukan zikir tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara cara keluar dan tegar di dalam menghadapi fitnah adalah seseorang menjaga keimanan dia dan terus beramal soleh. Dan sekali lagi kita melihat orang yang tegar ketika menghadapi fitnah, biasanya mereka adalah memang orang yang senang beramal soleh sebelumnya. Adapun orang yang bermalas-malasan di dalam beramal, maka kita dapatkan mereka adalah orang yang paling mudah mengikuti fitnah, orang yang banyak maksiat dan jauh dari ketaatan kepada Allah SWT. Kita dapatkan bahwasanya ketika terjadi fitnah, maka mereka lah orang yang mudah sekali terhanyut oleh fitnah tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara cara tegar dan selamat menghadapi fitnah adalah membaca dan mendengar kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalam, dan cerita orang-orang yang soleh yang mereka sudah menghadapi fitnah di zaman mereka dan telah selamat dari fitnah tersebut. Allah SWT mengatakan kadzalika, Allah mengatakan wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, dan masing-masing telah aku kisahkan kepadamu wahai Muhammad di antara cerita-cerita dan kabar-kabar para rasul tersebut. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengannya kami menetapkan hatimu, yang dengannya itu dengan kisah-kisah tersebut kami menguatkan hatimu, kami menguatkan jiwamu. Waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, dan telah datang kepadamu wahai Muhammad di dalam kisah-kisah tersebut kebenaran dan juga nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa AS, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, maka itu bukan hanya kisah sekedar kisah yang hanya didengarkan semata kemudian diceritakan kepada orang lain. Kisah tersebut Allah turunkan di antaranya adalah untuk menetapkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang besar dari kaumnya. Satu kisah di dalam Al-Quran bagaimana Allah SWT menguji Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS sendirian beliau menghadapi kaumnya.
yang saat itu mereka menyembah berhala selain Allah Azza wa Jalla. Menghadapi bapaknya, menghadapi kaum yang keras, menjaga adat istiadatnya, tapi beliau bersabar dan mendakwai mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian akhirnya datang ujian yang sangat besar kepada beliau. Dilempar ke sebuah api yang besar yang menyala-nyala dalam keadaan masih hidup. Ya, dilempar hidup-hidup ke dalam sebuah api. Dan ini kalau terjadi di zaman sekarang dan ujian tersebut menimpa kepada kita, maka kita bisa membayangkan bagaimana besarnya ujian tersebut yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, bakarlah dia, yaitu Ibrahim, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau kalian benar-benar ingin melakukan. Maka Allah SWT ketika Nabi Ibrahim AS akan dilempar ke dalam api tersebut, dan beliau tegar tidak meninggalkan keimanannya. Dalam keadaan tersebut beliau mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Tegar di dalam menghadapi fitnah dan meyakini bahwasanya Allah yang akan memberikan kecukupan dan dialah yang akan memberikan pertolongan. Maka Allah SWT mengatakan kepada api, qul qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami mengatakan kepada api tersebut, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Hendaklah api engkau menjadi dingin, dan dinginnya adalah dingin yang selamat, karena di sana ada dingin yang juga menghancurkan dan juga membinasakan. Bardan wasalaman, kedinginan dan juga keselamatan. Maka Allah SWT membatalkan makar-makar orang-orang yang memusuhi Nabi Ibrahim AS. Maka bagaimana pengaruh kisah ini kepada Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar Ibrahim AS yang demikian belum dalam keadaan sendiri, tetapi ketika dia bertawakal kepada Allah, maka makar musuh-musuh mereka menjadi hancur dan binasa dengan pertolongan dari Allah SWT. Mereka yakin dengan pertolongan dari Allah SWT. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dan akan memberikan kecukupan. Demikian pula kisah, misalnya kisah Nabi Musa AS. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, beliau bukan hanya sendiri, bersamanya Bani Israel. Di sana ada wanita, ada anak-anak, ada yang sudah tua, ada yang masih kecil. Memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan mereka. Diperintahkan oleh Allah SWT pergi di malam hari, meninggalkan Fir'aun dan juga kaumnya. Tapi subhanallah, Allah SWT menghendaki ujian yang besar bagi Musa AS. Ketika lari dan berusaha untuk terbebas dari Fir'aun dan juga pasukannya, ternyata yang ada di depan mereka adalah laut yang besar dan dalam. Sementara di belakang mereka pasukan yang lengkap dengan senjatanya, yang siap menghabisi dia dan juga kaumnya. Seandainya mereka maju, maka mereka tenggelam.
Dan seandainya mereka kembali ke belakang, maka yang ada adalah kematian yang sudah ada di depan mereka. Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah saling melihat antara dua kelompok, itu kelompoknya Fir'aun dan juga bala tentaranya, dan Musa dan juga kaumnya, maka berkata kaumnya Nabi Musa AS, inna lamudrakun, sesungguhnya kita sudah habis, kita sudah akan dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Lihat bagaimana Nabi Musa AS, beliau mengatakan, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Beliau mengatakan dengan tegas kepada kaumnya dan yakin bahwasanya pertolongan Allah akan turun, karena Allah SWT yang memerintahkan dia untuk pergi meninggalkan Mesir pada saat itu di malam hari. Allah yang memerintahkan dan dia yakin bahwasanya Allah yang akan menolong. Dia mengatakan kalla, enggak usah khawatir, enggak usah khawatir, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Rabbku dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Tegar di dalam menghadapi fitnah dan yakin bahwasanya orang apabila dia berpegang teguh dengan wahyu yang datang dari Allah SWT, baik Al-Quran maupun Sunnah, maka akhirnya adalah kebaikan. Dan pasti di sana ada pertolongan dari Allah SWT. Jadi kisah-kisah tersebut, bapak-bapak sekalian dan juga ikhwan sekalian, bukan hanya sekedar cerita begitu saja yang disampaikan dari mulut ke mulut, tetapi isinya adalah tathbit dan usaha supaya kita tegak dan tetap istiqomah di atas agama kita. Kemudian di antara cara untuk istiqomah di zaman fitnah adalah memperbanyak doa kepada Allah SWT. Dan sebagaimana kita tahu, berdoa ini adalah sifat seorang yang beriman. Meminta kepada Allah SWT di dalam segala hal dan segala keperluan, di antaranya adalah meminta kekuatan hati. Karena hati ini berada di tangan Allah SWT. Yuqallibu kaifa yasha', Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah mengendaki maka akan dikuatkan hatinya, dan kalau Allah mengendaki maka akan dibolak-balik hatinya, sehingga yang sebelumnya muslim menjadi kafir, yang sebelumnya taat menjadi orang yang senang berbuat maksiat kepada Allah SWT. Di antara doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Di antara ucapan orang yang beriman mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, itu setelah kami beriman dengan Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka ya Allah janganlah engkau simpangkan dan palingkan hati kami dari petunjuk ini. Dan di antara doa yang datang di dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Wahai Rabb kami, masukkanlah dan tuangkanlah di dalam diri kami kesabaran. Wa thabbit aqdamana, dan kuatkanlah kaki-kaki kami, yaitu di atas keimanan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah diriku di atas agamamu. Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang,
dan sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau takut seandainya hati ini dibalik oleh Allah SWT. Sehingga di antara doa yang sering beliau baca mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian di antara hal yang bisa menjadi wasilah di dalam tegar di atas fitnah dan kuat di dalam menghadapi fitnah di akhir zaman adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah SWT. Dan tidak lalai dari zikrullah, Allah SWT menyuruh orang-orang yang beriman ketika dalam keadaan perang. Dan kita tahu seseorang dalam keadaan perang antara hidup dan mati, mungkin dia yang terbunuh atau dia yang terbunuh. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzi nakafaru aw idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sebuah pasukan, yaitu pasukan orang-orang kafir, dan kalian dalam keadaan di ma'rakah, berada di medan perang, dalam keadaan berperang, fathbutu, maka hendaklah kalian tetap. Maksudnya jangan sampai melarikan diri dari medan perang. Dan ini adalah termasuk dosa besar, seseorang melarikan diri dari medan perang. Kalau sudah berperang, jangan meninggalkan medan perang, kecuali untuk mengatur taktik, mundur untuk maju lagi, atau untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lain, tidak masalah. Tapi kalau meninggalkan medan perang karena takut misalnya, maka yang demikian adalah dosa besar di dalam agama ini. Allah mengatakan fathbutu, tetaplah, jangan goyah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Artinya dalam keadaan perang, dalam keadaan kita membabat habis orang yang ada di depan kita dari orang-orang kafir, maka kita sambil mengingat Allah SWT. Ya, kalau kita mengingat Allah dan Allah mengetahui, atau kita merasa bahwasanya kita diawasi oleh Allah SWT dan kita berperang untuk menegakkan kalimat Allah, dan orang yang meninggal mati dalam keadaan syahadah, dan orang yang menang maka dia menang dalam membawa kebaikan yang banyak, maka seseorang akan tetap kuat dan istiqomah di atas ketaatan tersebut. Dalam keadaan seseorang berperang, maka dia disyariatkan untuk terus berzikir kepada Allah SWT supaya dia tidak goyah dengan fitnah besar yang sedang dia hadapi berupa peperangan. Dan lihat Nabi Yusuf AS, ketika beliau menghadapi fitnah syahwat, beliau adalah seorang pemuda dan tinggal di sebuah tempat, bukan tempat tinggalnya yang asli, tetapi di perantauan, dan tidak banyak yang tahu tentang beliau, dan tinggal di sebuah tempat yang tertutup. Bahkan disebutkan dalam ayat, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ, wanita tersebut menutup pintu-pintu, artinya pintu yang banyak semuanya ditutup, artinya dalam keadaan aman seandainya dia ingin melakukan kemaksiatan. Dan yang menggoda adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan, dan dia adalah wanita yang cantik. Tapi bagaimana Allah SWT menyelamatkan beliau alaihissalam? Tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan zikrullah. Karena beliau ingat bahwasanya Allah melihat beliau, mengetahui bahwasanya Allah tidak samar pengawasannya kepada makhluknya. Beliau mengatakan, qala ma'adallah. Beliau mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah SWT. Bagaimana beliau bisa mengucapkan ini? Karena beliau tahu
bahwasanya Allah SWT melihat dirinya. Dan di sana ada hari pembalasan. Maka dia selamat dari fitnah syahwat. Ini menunjukkan bahwasanya mengingat Allah SWT ini bisa menyelamatkan seseorang dengan izin Allah dari fitnah. Kemudian di antara cara selamat di zaman fitnah adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh, yang mereka tegak di atas agama Allah dan tegak di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Allah mengatakan, wahai Muhammad, hendaklah engkau bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka, bil ashiyyi wal ibkar wal bil ghadati wal ashiyyi, dalam keadaan di waktu pagi maupun di waktu sore hari. Allah mengatakan kepada nabinya, isbir, bersabarlah engkau bersama siapa? Bersama orang-orang yang saleh, yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah SWT, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kemudian di antara cara untuk selamat di dalam menghadapi fitnah adalah mengikuti jalan yang benar, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama. Al-Imam Malik beliau mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh, faman rakibaha naja wa man tarakaha halaka wa ghariq. Wa man tarakaha halaka wa ghariq. As-sunnah adalah kapal Nabi Nuh, yaitu sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para sahabat. Ini seperti kapal Nabi Nuh AS. Barang siapa yang menaikinya, maka dia selamat. Dan barang siapa yang meninggalkan kapal tersebut, maka dia akan binasa dan akan tenggelam. Ini ucapan Al-Imam Malik, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menunjukkan bahwasannya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah ini adalah jalan untuk tetap tegak dan jalan untuk istiqamah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup lebih lama di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak di antara manusia. Fitnah yang besar di antara mereka. Maka bagaimana petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi zaman fitnah yang penuh dengan perselisihan dan permusuhan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah para khulafa'ur rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali, dan sunnah mereka adalah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah jalan keluar di dalam menghadapi fitnah dan jalan untuk istiqamah di dalam menghadapi fitnah. Oleh karena itu kita dapatkan seseorang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengenal sunnah dan juga mengenal tauhid. Kita dapatkan mereka di zaman fitnah mereka tetap istiqamah di atas agama ini. Apapun yang terjadi, fitnah sebesar apapun yang terjadi, yang menimpa negara, yang menimpa kaum muslimin di negara yang lain,
fitnah yang terjadi di negaranya sendiri, maka kita dapatkan orang yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling terjaga dari fitnah-fitnah tersebut, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan seandainya ada di antara mereka yang terjatuh, maka itu sangat sedikit, ya, karena mengikuti sebagian dari hawa nafsunya, atau karena keyakinan yang sangat lemah di dalam dirinya. Tapi secara umum, orang yang sudah mengenal sunnah dan bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka terjaga. Dan kalau mereka sudah mengenal sunnah, jarang di antara mereka yang kembali mundur ke belakang mengikuti selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat orang yang sudah mengenal sunnah semakin hari semakin banyak dan semakin tersebar. Dan jarang di antara mereka yang kalau sudah kenal sunnah kemudian mereka mundur ke belakang dan keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang di luar banyak yang masuk ke dalam sunnah, tapi yang dari ahlu sunnah kemudian keluar, maka ini sangat sedikit. Dan ini menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah di antara cara keluar dari fitnah. Kemudian di antara cara untuk terbebas dari fitnah dan tegak di atas fitnah ini adalah memberikan tarbiyah dan pendidikan yang bertahap kepada kaum muslimin. Ya, kalau seorang guru memberikan tarbiyah dan pengajaran dengan tahapan-tahapan yang benar, dimulai dari masalah akidah, menguatkan keyakinan mereka, maka akan kita dapatkan murid-murid yang mereka akan kokoh di dalam agamanya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat yang baru saja masuk Islam seperti Bilal, Yasir dan juga keluarganya, dan juga para sahabat yang lain yang belum berlalu dari Islamnya kecuali setahun atau dua tahun atau berapa bulan, tapi bagaimana kekuatan mereka ketika menghadapi fitnah, kokoh seperti baja, seperti batu yang keras, dan tidak melemahkan mereka ancaman-ancaman orang-orang musyrikin Quraisy, padahal mereka baru masuk Islam berapa bulan dan baru mengenal Islam baru berapa tahun. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mendidik mereka dengan didikan yang benar, dengan tahapan yang sahih, yaitu memulai dengan keyakinan dan juga akidah. Mendidik mereka dengan akidah yang benar, mengutamakan masalah akidah daripada masalah yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan masyarakat yang kuat, yang tidak terombang-ambing dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat, maka adalah kita sabar mengajari mereka akidah yang sahih. Nah, dengannya mereka akan kokoh menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Kristenisasi tidak akan mempan apabila mereka berada di atas akidah. Buat dari aliran-aliran yang menyimpang juga tidak akan mempan apabila mereka di atas akidah yang kuat. Kemudian di antara hal yang bisa mengokohkan seseorang di dalam menghadapi fitnah ini adalah menyibukkan diri di dalam berdakwah. Menyibukkan diri di dalam berdakwah, yaitu apabila seseorang diberikan rezeki oleh Allah ilmu dan juga amal yang saleh dan sudah merasakan nikmatnya bertauhid, nikmatnya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di atas cahaya dan juga petunjuk, kanalah dia berusaha untuk mendakwai orang-orang yang ada di sekitarnya dan menyibukkan diri dengan dakwah sesuai dengan
Karena di antara cara untuk tetap tegak di atas sunnah dan tidak dari fitnah adalah dengan terus berdakwah dan menghabiskan dirinya atau menghabiskan umurnya di dalam dakwah di jalan Allah SWT. Karena orang yang berdakwah maka dia akan belajar, akan menasihati orang dan sekaligus menasihati dirinya sendiri. Demikian pula orang yang berdakwah dan dikenal dia mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, maka orang akan enggan untuk mengganggu dirinya, enggan untuk menyimpangkan dirinya dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ketika seseorang dikenal dakwahnya kepada tauhid, kepada sunnah, maka ya orang-orang yang menyimpang akan enggan untuk mengganggu dirinya dengan syubhat, dengan syahwat, karena dia dikenal sebagai seorang penggerak dakwah, dikenal sebagai seorang dai. Tapi berbeda dengan orang yang tidak dikenal dengan dakwahnya dan dikenal lemah di dalam agamanya, maka dengan mudah ya gangguan tersebut akan datang kepada dirinya. Kemudian yang terakhir, ikhwah sekalian, di antara hal yang bisa menguatkan seseorang di dalam fitnah, di dalam menghadapi fitnah adalah dekat dengan para ulama. Itu dekat dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian. Yang dimaksud adalah para ulama yang sudah kuat kaki-kaki mereka di atas ilmu dan sudah lama mencari ilmu, menyebarkan ilmu dan memiliki kedudukan yang tinggi di antara umat dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu dan juga hikmah, dan dikenal orang yang berhati-hati di dalam berfatwa dan dikenal hati-hati di dalam mengambil tindakan dan mengambil keputusan, maka kita diharuskan untuk mendekat kepada mereka dan bertanya kepada mereka. Dan di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila uli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Allah mengatakan, dan apabila datang kepada mereka sebuah perkara baik yang berkaitan dengan keamanan orang banyak atau ketakutan orang banyak, maka mereka menyebarkan kabar tersebut. Kemudian Allah mengatakan, seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul atau kepada ulil amri, yaitu kepada ulama mereka, kepada pemerintah mereka, niscaya mereka akan mengetahui, akan beristimbat, ya akan memberikan petunjuk kepada yang lebih baik dan juga yang paling baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya kembali kepada para ulama dan meminta fatwa mereka, khususnya di dalam perkara-perkara yang nawazil, perkara-perkara besar yang menimpa umat yang berpengaruh kepada umat secara umum, maka kita harus kembali kepada ulama besar. Bagaimana petunjuk mereka dan bagaimana sikap mereka. Dan apabila terjadi perselisihan di antara para ulama tersebut, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, maka petunjuknya di dalam masalah ini adalah kita mengambil pendapat yang paling banyak. Di dalam nawazil, perkara-perkara yang datang, yang besar, yang berkaitan dengan maslahat orang banyak dan juga mudarat orang banyak, kita kembali kepada para ulama. Dan apabila kita dapatkan perselisihan di antara mereka, maka kita mengambil ucapan dan juga pendapat yang paling besar, yang paling banyak, karena yang demikian lebih dekat kepada keselamatan. Wassalamatu la ya'diluha syai', dan keselamatan itu tidak bisa diukur dengan sesuatu.
Dahulu Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menceritakan ya bahwasanya beliau dan juga para teman-temannya apabila mereka merasa takut ya dan mulai mereka bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah terasa sempit bumi ini bagi mereka, maka mereka datang kepada gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim sendiri di dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyid. Ya, beliau menceritakan apabila kami merasa sempit, banyak ujian, banyak tantangan, banyak fitnah di mana-mana, maka mereka mendatangi siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian mendengarkan ucapan Syekhul Islam dan mendengarkan nasihat beliau, maka hilang, kata beliau, hilang dari diri mereka apa yang mereka dapatkan di dalam jiwa mereka berupa kesempitan, dan merasakan setelah itu ya ketenangan dan juga kelapangan dada dan juga tambahnya keyakinan yang ada di dalam jiwa mereka. Dan ini adalah sekedar contoh ya, seseorang ketika terjadi fitnah maka dia kembali kepada para ulama yang besar yang memiliki kedudukan ya di antara umat. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini dan mohon maaf mungkin terlalu panjang, tapi tidaklah kita menambah wasilah-wasilah dan juga cara-cara tidak tegar menghadapi sunnah kecuali untuk maslahat semuanya dan supaya masing-masing dari kita bisa mengamalkan. Dan ini adalah termasuk bab nasihat kepada umat. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sebagaimana kita ingin selamat untuk diri kita sendiri, kita juga ingin orang lain juga selamat di dalam menghadapi fitnah ini. Beliau ditanya, "Qulna liman?" Kami bertanya, berkata, "Ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut?" "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Di antara nasihat adalah untuk orang-orang awam di kalangan kaum muslimin dan juga ya orang-orang yang berkuasa di antara mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan sesuai dengan pesan dari panitia, mungkin ada pertanyaan dari ikhwah sekalian, dan kita utamakan pertanyaannya adalah berkaitan langsung dengan materi yang kita sampaikan pada sore hari ini. Nah, pertanyaan ditulis dengan kertas. Nah, nggak ada. Taib, nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Dan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Bagaimana cara agar mengetahui mana yang ahlu sunnah dan mana yang syubhat? Cara mengetahuinya adalah kita belajar dari seorang guru yang dikenal bahwasanya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah dan dikenal bahwasanya dia berdakwah kepada Al-Quran, kepada sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tidak dikenal sebagai orang yang ta'assub terhadap yayasan tertentu atau pemikiran tertentu. Tapi dia adalah seorang yang berdakwah kepada Allah SWT ikhlas. Tidak berdakwah kepada golongan tertentu, tapi dakwahnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengajak memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu.
apabila seseorang diberikan taufik kepada Allah belajar dari seorang ustaz yang sunni bermadhab ahlu sunnah wal jamaah, dan dia ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka insyaAllah ini adalah kebaikan yang banyak dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang tersebut. Apa sikap kita terhadap da'i yang suka mentahdir dengan tanpa dasar? Sikap kita adalah berhati-hati di dalam masalah ini. Dan dalam seorang muslim, sekali lagi kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga kembali kepada para ulama yang kibar, yang sudah kuat agama mereka dan ilmu mereka di dalam agama ini. Al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu pada orang-orang yang besar di antara kalian. Hendaklah kita menimba ilmu dari orang-orang yang dikenal dia memiliki i'tidal dan proporsional di dalam bersikap, tidak terlalu ghulu dan berlebihan, dan juga tidak tafrid, tidak menyia-nyiakan. Karena ghulu tercela, demikian pula menyia-nyiakan juga tercela. Berlebihan di dalam mentahdir, artinya sampai seseorang mentahdir orang lain yang tidak berhak untuk ditahdir, atau mentahdir karena sebab sesuatu yang bukan sebab seseorang ditahdir, maka ini adalah ghulu di dalam mentahdir. Demikian pula sikap taksir dan juga tafrid, artinya seseorang sembarangan bergaul dan tidak peduli apakah dia termasuk orang yang memudarati dia di dalam agama atau memberikan manfaat bagi dia di dalam agama, tidak peduli dengan siapa dia bergaul, yang baik atau yang buruk, dan mengatakan bahwasanya tidak ada tahdir, tidak ada boikot, maka ini juga termasuk perkara yang tercela. Jadi orang yang ghulu di dalam tahdir tercela, dan orang yang bermudah-mudahan di dalam bergaul dengan ahli bid'ah, maka ini juga termasuk tercela. Orang yang mahmud dan orang yang terpuji, tentunya orang yang mendapatkan taufik dari Allah SWT mentahdir ketika waktunya pas untuk mentahdir, dan dia tidak mentahdir ketika waktu menuntut dia untuk tidak mentahdir dan juga memboikot. Dan tentunya ini perlu fikih dan perlu pemahaman yang dalam, dan perlu dia membahas kitab-kitab lebih luas dan lebih dalam, dan mempelajari dalil-dalil. Karena Nabi SAW terkadang beliau mentahdir dan terkadang beliau mentaklif, terkadang beliau menghajar, memboikot, dan terkadang beliau di dalam dakwahnya beliau mentaklif dan berlemah lembut kepada orang yang menyimpang. Jadi tidak semua jalan dakwah beliau memboikot terus atau menghajar terus, dan tidak pula beliau mentaklif terus. Tetapi kadang beliau memboikot dan terkadang beliau berlemah lembut kepada orang yang menyimpang. Sehingga perlu seseorang mendalami lagi kaidah-kaidah di dalam mentahdir. Apa syarat-syarat tahdir? Siapakah orang yang ditahdir? Dan apa tujuan-tujuan dari mentahdir? Sehingga dia bisa bersikap i'tidal dan seimbang di dalam melakukan perbuatan ini. Jangan sampai dia terjatuh di dalam ghulu di dalam tahdir, atau bersikap berlemah
bermudah-mudahan di dalam masalah tahdzir ini, yaitu bermudah-mudahan di dalam bermuamalah dengan orang lain. Wa taufiq biadillah. Taufiq adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan memberikan taufik, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.